Pemirsa, untuk membangkitkan semangat para musisi di Jember, komunitas musik tua menggelar acara live musik di Kalimantan Meeting Point. Uniknya, di acara tersebut para pengunjung dapat ikut serta bernyanyi maupun bermain musik. Langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Jalan Kalimantan, tepatnya ada di Kalimantan Meeting Point. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan dari teman-teman musisi di Jember. Saya akan mengajak Anda untuk bertanya secara langsung bagaimana sih cara atau tips menjaga eksistensi di tengah pandemi kali ini. Selain itu pemirsa, saya akan mengajak Anda sekalian nih untuk kulineran di KMP yang menyediakan berbagai masakan Nusantara. Anda pasti penasaran kan dengan bagaimana keseruannya? Langsung saja pemirsa ikuti perjalanan saya. Bertempat di KMP atau Kalimantan Meeting Point yang terletak di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, komunitas musisi tua melakukan kegiatan bermain musik dengan melibatkan para pengunjung. Kegiatan ini digelar secara rutin pada akhir pekan. Di sini, para pengunjung dapat menikmati hiburan musik secara gratis dan juga bisa ikut bernyanyi sembari menikmati kuliner dari berbagai penjuru Nusantara dan luar negeri seperti Chinese Food Corner. Pastinya dengan harga yang sangat terjangkau. Hari Sabtu malam Minggu kita memang mengadakan live musik di KMP ini ya, KMP KP artinya
kita mengundang bapak lah, terutama orang-orang yang sudah mungkin usianya sudah menengah ke atas gitu. Termasuk apa ini? Nunggu apa ini? Jadi ya, kita mewadahi mereka yang ingin katakanlah meluangkan malam minggu ya di kafe kita ini. Kemudian mungkin yang hobi nyanyi, ada juga yang hobi dansa-dansa, ya kita fasilitasi. Karena memang kita sediakan live musik, band. Kebetulan band ini teman-teman dari sini juga, teman saya juga. Dan alhamdulillah yang hadir juga banyak komunitas yang mengembari dansa, mengembari musik gitu loh. Jadi terus terang kami belum pernah membawa penyanyi di sini, karena dari pengunjung aja kita sudah kewalahan. Nah pemirsa, demikian tadi kegiatan saya di Kalimantan Meeting Point. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan menginspirasi kepada kita. Minimal bagaimana kita tetap menjaga eksistensi dan produktivitas di tengah masa pandemi. Karena pandemi bukan hanya masalah keterpurukan, tetapi tentang bagaimana kita belajar bangkit dari sebuah keterpurukan tersebut. Demikian tadi pemirsa, dari Jember, Desi Suyana, Tia Faradila, melaporkan.